Halo, assalamualaikum teman-teman. Oke, kali ini aku akan mukbang. Orang Rembang pasti ngerti makanan ini. Nah, ini adalah latoh. Nah, latoh itu kayak rumput laut gitu loh, guys. Ini banyak banget nih. Aku akan taruh di sini di atas nasi. Oke, kita mari makan bersama. Nih, jadi ini enak banget menurut aku. Kalau kalian yang belum pernah makan ini kayak dikasih bumbu sambal kelapa itu, oh enak banget sih. Nih, ini aja nasi terus sama lauknya telur. Udah gitu aja tuh udah enak banget. Kalau misal kalian punya tempe, cobain, cobain. Jadi ini yang masak ibu aku. Jadi ini aku di Rembang. Untuk mendapatkan ini tuh lumayan lumayan gampang kalau di Rembang ya. Tapi kalau di Semarang itu rada sulit carinya. Ini. Terus sebelum makan ini, aku juga akan mukbang si Walan. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kan juga pasti tahu kan si Walan itu. Ini tadi udah di kulkas, bentuknya seperti ini. Ini udah aku kupas, jadi enak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Ada airnya. Satu lagi. Ini enak banget guys, bismillah. Ada airnya. Si Walan. Gak tau, belum 5 menit. Oke. Satu lagi ya, terakhir. Ada airnya. Lap dulu, tiga sebelah cukup ya. Sekarang kita makan si latoh. Nih, anggur laut. Karena rasanya tuh kayak ada asin-asinnya gitu. Terus langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Masak banyak banget. Insya Allah tambah kerupuk enak banget. Kayak ada cetus-cetusnya kan loh guys. Orang Rembang pasti harus tahu ini enak banget. Telur, kerupuk, ayo kan ya. Bentukannya tuh kayak anggur gitu guys. Nih. Telur. Ya Allah. Enak banget. Tambah lagi ya. Bentukannya tuh kayak anggur kecil-kecil ya. Wah, enak bol.
Makan di BHL tuh nyantol-nyantol, guys. Sulit. Enak banget. Terakhir habis. Tapi resep dari ibu aku. Jadi bukan aku yang masak, tapi ibu aku. Enak banget. Oke, gitu aja. Next kita mau masak atau mau makan apa aja, tulis di komen-komen ya, di komentar. Oke, bye-bye, sampai jumpa, assalamualaikum.